kita di Bilik Terawangan, kita akan mencari tempat makan malam di sisi lain Bilik Terawangan, di sebelah area sunsetnya itu di sebelah baratnya. Kemarin kita di dekat dermaga makan malam, sekarang kita nyari di sebelah baratnya apakah ada tempat makan malam yang bagus. Kita melewati The Wedding, sekarang memasuki area keramaian di sisi lain Bilik Terawangan, sisi keramaian lain maksudnya. Kita udah disambut sama live music. Di Aston Sunset lagi ada acara nonton bareng bioskop outdoor di Bilik Sunset Aston. Oke, kita lanjut lagi melewati Panda Beach Club yang akan segera dibuka, opening soon. Oke, ini namanya Opal Beach Bar. Cek dulu. Iya ya, silakan. Nah, di sini. Ya, ada barbeque 75.000. Ini ada satu paket dia. Di sana ada nasi, mie goreng, ada TOT sama sejadah telur karik. Cuman harus pilih satu di antara sini aja. Cuman bayar satu. Kalau ini udah satu paket ya. Oh, satu paket. Udah free dia. Sama nasi. Sama nasi udah ada buah, ada apa puding untuk salad. Ini ada salad. Ada supnya, ada supnya. Ada dagingnya berarti. Kalau dagingnya habis, Bang. Kita cuma tinggal ada ikan sama ayam, ada ayam. Cuma boleh pilih satu doang. Ya, pilih satu, cuma buat satu. Berapa? Ini ikannya 100.000, kalau yang ini cuma 75 satu. Oh, oke. Ya, atau mau dari ala carte menu atau ya. Malam ini kita makan di sini aja. Di apa namanya? Light Grill Quali Restaurant namanya. Itu restorannya. Ini cumi. Ini ikan, ini cuminya. Ayamnya mana? Ayam yang ini. Nah. Ayam lagi. Tadi ayam. Kapan ini ayam? Ikan juga. Iya, mix lah. Boleh, boleh. Itu gimana? Oke, sip. Oke, gimana jadi? Yang penting dia ada rokoknya udah. Oh iya. Cumi. Yang ini ayam, ini ikan. Ikannya yang kering lo ya? Iya, ya. Yang ini yang kering, yang full, yang semua well done. Ayo, semua well done dah. Kita udah ada sausnya tapi ya, saya tinggal lihat. Siap. Silakan aja duduk di sana. Oke. Okay. Eh, bawa ke dalam. Kita makan duduk di meja sini. Kalau yang ini bisa ngambil langsung deh, Pak, enggak apa-apa. Oke, okay, malam ini kita memutuskan makan di Quali Restaurant, sisi baratnya Gili Trawangan. Oke, kita ke grill station melihat proses pemanggangannya. Oke, ini food stationnya. Di sini ada vegetable, ada sausnya, ini ada skewers, ada ikan. Oke, di sini proses grillingnya. Yes, yes. Oke, di sini juga ada movie. Halo, Bapak. Kita makan di mana, Pak? Di tempat makan
Oval. Oval with smart. Salah namanya Quali Restoran, Bapak. Apa? Quali Restoran. Oh, beda. Silakan silakan. Hah? Ya, terima kasih. Pandawa. Oh iya. Ya, sama milik Pandawa dari sana sana. Oke. Okay. Oh, gitu. Termasuk oval nih? Iya, termasuk oval. Oke, okay, makan malam kita sederhana aja. Ada nasi putih, ada ikan, ada salad, ada sup, ada tumis, apa itu, tumis vegetable. Oke, kita lagi nunggu skewernya yang belum. Tuh Pak Sabra lagi nyoba nyicip. Oke ya, ini skewer. Iya. Terima kasih Mbak. Nah, di sana tempat nonton live. Oh iya, lupa sih ya Pak, lupa sih ya Pak. Ya. Kita di coffee shop. Apa namanya Pak, coffee shopnya? Namanya, depan sih ada belakangnya ini. Namanya itu ini. La Bola Giri. La Bola Giri. Kita ngopi. Nah, kita kapucinoan di sini ya. Masih sama Sabra, Bapak Ngapai. Untuk kami jaya. Oke, setelah menempuh perjalanan kurang lebih berapa jam ya dari pantai Pandawa? Enggak, satu jam, sekitar 30 menit lah dari sana. Melewati jalan berliku, berbatu, berdebu, gelap. Akhirnya sampai di sini. Kita ngopi dulu karena ini adalah malam kita terakhir di Bilitawangga. Semoga memberikan kesan yang bagus buat kita semua dan mudah-mudahan next kita bisa kembali lagi ke sini. Oke. Itu mereka sedang mesen cappuccino, espresso dan lain sebagainya. Oke, selain kopi di sini juga ada pastry, bakery juga, ada croissant, ada kayak mini pizza dia nih. Ada galeri. Oke. Itu Pak Saputra. Di belakang ada Pak Putu Gami Jaya. Baru kali ini saya ngopi nuansanya Hindi ya. Contohnya ini, kayaknya ini saudaranya Rampun Jabi yang punya. Oke, ini ada yang minta foto. Enggak tahu dia, saya lagi vlogging, dia minta foto. Saya yang motoin pulang. Di mana menu kameranya Pak? Kok enggak kelihatan? Ada. Iki. Oh gitu. Pak, diam nampaknya ada kenapa? Oh, landscape? Tidak kelihatan ya. Kak, kasih ada perusahaan namun. Iya, kasih. Cappuccino ya. Di atas ada tempat? Ada. Ada tamunya? Tidak ada. Ada ya? Di atas ya, bro? Yup. Oke, satu. Diam, selain. Ngapain? Ini latte ya. Oke, siapa yang mau latte? Bang, mau latte? Iya, saya latte. Sombongnya mau latte, Pak. Bapak, Pak Bagus. Pak, apa lagi nih? Pak, saya sombong, Pak. Saya biar sempatnya di Cafe Nuansa. Terus gaya ya? Latte aja, Pak. Langsung kasih beliau aja, Pak. Thank you. Langsung kasih dia, Pak. Udah tahu saya nyeker lihat kaki juga. Belum, ya, Pak, belum. Tangan jelek sekali itu, Pak.
Ini cappuccino kita sudah jadi, kita akan naik ke lantai 2. Mudah-mudahan kopinya tidak samrat. Ini apa ya? Bentar. Ini tempat ngopinya ini ada di atas, jadi ngopi ini benar membutuhkan perjuangan setelah melewati jalan gelap, berdebu dan panjang. Kita tiba di lantai 2. Untungnya sepi. Kita kan ngopi di sini. Oke, kita ada di tempat ngopi di Gili Trawangan. Namanya saya nggak tahu, tadi bahasa Prancis itu susah diingat. Tapi yang jelas ini ada logo Eli-nya. Katanya Eli itu support untuk coffee shop dari coffee beans-nya, dari mesinnya, mungkin dari cangkir-cangkirnya juga. Kita coba saja. Harganya standar. Ini cappuccino ya yang saya pesan. Cappuccino kita tambah brown sugar, karena tadi sore kita sudah ngopi di tempat ngopi di pinggir pantai juga. Namanya itu Kayu. Namanya Kayu Cafe. Kita masih bersama Bapak Putu Kami Cahaya dan Bapak Saputra di belakang. Di lantai 2 ini sepi, cuma kegiatan kita bertiga. Di sebelah kanan kita sudah pantai dekat dermaga. Teman kopi kita malam ini, saya nggak tahu namanya, jelas kayak pastry dan juga ada bread, ada biscuitnya juga, ada spak juga. Kita coba aja kopinya, apakah apa ya sesuai dengan ekspektasi. Ini dari segi penampilan sih lebih bagus yang di Kayu Cafe. Ini terlalu banyak busanya, mungkin mesinnya baru. Tapi katanya kopi beannya disupport sama Eli Guslo atau Eli siapa sih namanya? Elizabeth, ya. Elizabeth Taylor. Kita coba apakah cappuccino ini sesuai ekspektasi. Kopi cuy. Pernah makan permen kopiku, cappuccino itu kayak itu rasanya. Ini yang ini kayak permen kopiku rasanya. Kalau yang tadi sore, tadi sore itu lebih mirip cappuccino. Yang ini lebih mirip kopiku dia. Apa terlalu banyak buihnya atau saya terlalu banyak ngasih brown sugar atau apa? Saya lupa tadi minta air putih. Jadi tempat posisi kita ngopi malam ini berada di deck 2. Semua terbuat dari kayu. Mestinya ini yang dinamakan Kayu Cafe karena lebih banyak kayunya. Ini lho Pak. Siap. Bapak saya. Nah, lihat. Nah, ini suasana Gili Trawangan malam hari bisa dilihat dari sini. Di sana ada Egoiste Dinner. Ada grill di sana juga. Nah, tempat duduknya kayak itu di pinggir pantai. Kayak semacam gala dinner gitu. Nah, di bawah kita ada Gili Gelato. Gitu ya. Dan di depannya persis jalan utama yang mengintari Gili Trawangan
Island. Ketemunya 13,7 sekian, sedangkan naik rannya ketemu 14, sekian. Jadi perbedaannya sekitar 200-300 meter gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan jarak untuk keliling Pulau Terawang itu sekitar 7 km lah. Oke, tadi setelah kita makan siang yang sangat telat, kita tadi makan siangnya jam 3:30, sekarang udah jam 4. Jadi kita ngopinya sore-sore aja. Kita ngopi di Kayu Cafe Gili Trawangan bersama Bapak Gami Jaya. Oke, dan Sifu Tora. Yeah.
Oke, boleh lah. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Sunset Point di depan hotel kita. Ombak Sunset. Oke, kita masih di Kerawangan. Kita akan segera menuju Sunset Point untuk melihat sunset. Tapi arahnya kita berlawanan. Kalau kita lewat sisi sebelah dermaga itu kita muter lebih jauh, jadi kita lewat sisi belakang aja biar lebih cepat karena ada banyak shortcut di sebelah sana. Ini adalah jalur tanjakan, jadi butuhkan sedikit kekuatan ekstra untuk mengayuh sepeda semi. Ini sunsetnya. Kiri itu ada pantai dengan sunset.